Sebab sebenarnya para pengamal kesihatan yang minta desak supaya desak Kementerian Kewangan lah, supaya dikurangkan subsidi, supaya naikkan harga kerana dari segi kesihatan. Kesihatan pengguna, saya ingat Star dah buat laporan hari kedua, interview dengan semua kesihatan pengguna KAP, kesihatan pengguna Islam, kesihatan pengguna Pulau Pinang, semuanya mengalu-alukan. Jadi saya tak nak nanti kita buka lagi cerita tu. No point.